Wenda, saya sendiri, Tuan Markus, Tuan Bukhtar, Tuan Dani Wenda, Tuan Paula, Tuan Emi, kita Reks Rumakit, kita ada dalam satu ruangan. Kami bicara membahas konferensi pers pertama kali pertama. Itu yang saya kasih dan niat di media dari Vanuatu. Kita bagi tugas. Kami bawa perjuangan ini ke dalam negeri. Tuan-tuan di luar lanjutkan perjuangan yang sudah ada. Kami masuk ke dalam bersama rakyat bangsa Papua di dalam. Itu keputusan dan doa bersama yang Tuhan sudah dengar. Lalu kita lakukan itu. Jadi tidak ada masalah di antara kita. Kalau ada provokator-provokator yang sedang menciptakan situasi itu, kami sudah tahu orangnya siapa. Karena kami adalah saudara mereka, mereka adalah saudara kami. Saya pikir jelas. Lain, abang ke bawah. Panas tapi kita, saya panjang lebar, mengelak dong. Minta maaf. Tuhan Yesus memberkati perjuangan kita. Tuhan adalah Raja bangsa Papua yang memimpin perjuangan ini. Kita hanya alat yang akan mengantarkan bangsa ini keluar dari penjajahan dan perbudakan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan.